ini salah satu contoh yang katanya ngelihat IG saya. Terus kemudian dibuat pakai ember, ini ada lilinnya. Terus kemudian sudah dibuat ada sawi, ada kangkung. Ya sebenarnya ini cara bagaimana kita bertahan. Ini wilayahnya perkotaan, tapi perkotaannya juga ditanami. Jadi ada apotek hidupnya, ada warung hidupnya, dan ini ada model yang space-nya cukup kecil, tapi lebih praktis. Ada ember, terus kemudian ditaruh air, ada lilinnya, ada kangkung di sini. Nah ini tinggal ditunggu aja, tinggal nanti dipelihara, mereka bisa panen untuk bisa dikonsumsi sendiri. Dan ini sebenarnya bagian dari cara nanti mereka yang perlu makan, sumber dayanya bisa diambil dari sini. Inilah spirit yang nanti gotong royong sehingga Pak RW nanti tidak dipusingkan. Kenapa sana dapat bantuan atau tidak? Kalau nggak ada bantuan sini, kita ambilin sendiri. Ini untuk makan. Nah kalau nanti setiap rumah bisa menanam begini, ini bisa kita pakai untuk ketahanan pangan termasuk protein yang ada. Sehingga mereka bisa memenuhi sendiri gitu. Ya, yeah, wes mantep iki. Ya. Diteruske ya. Semua bantuan-bantuan yang kebetulan ini lagi masa musim Covid, ini alhamdulillah ada kepercayaan dari masyarakat, khususnya kita di MBC. Lah kita dari masyarakat kepercayaan diamanatkan ke kita untuk disalurkan ke masyarakat yang benar-benar memang memerlukan itu.